Invincible. What's up guys, kembali lagi bersama saya Sandy di Santori Gaming. Oke, jadi saya akan bermain game God Hand lagi ya. Aduh, lupa bosan sebenarnya saya main game God Hand lagi ya. Karena sebenarnya mau ganti game, cuma ada something lah yang agak bermasalah dengan game-game lain ya. Jadi karena game God Hand yang paling mudah untuk dikendalikan ya, cara settingnya dan lain sebagainya, jadi saya main game God Hand lagi. Oke, langsung aja kita load game. Jadi saya akan memberikan tutorial, bukan tutorial ya, ya gameplay menggunakan combo tercepat ya, combo dengan speed tertinggi di God Hand ini yang akan membuat musuh pusing dengan cepat. Jadi apa, musuh tuh dalam keadaan pamal tuh lebih cepat dia. Jadi saya akan tes melawan wasit ya. Ah, saya bilangnya wasit ya, gak tahu namanya siapa ya, saya bilangnya wasit aja gitu. Oke, kita beli dulu combo ya guys. Kita shopping manja dulu. Uang kita banyak nih misalnya 500.000 ya. Ya, untuk menjadi sultan di game God Hand ini mudah ya guys ya. Asalkan jangan jadi sultan di game Mobile Legend aja ya. Itu susah banget ya. Harus nabung. Oke, jadi combo yang pertama itu adalah Panzerans, Sugar Gen combo, Flating Butterfly dan Stinging Bee. Benar, kalian bisa kombinasikan dengan Chain Music dan juga Elbow Vortex kalau nggak salah, tapi saya lebih suka yang ini guys ya. Jadi kalau kalian nyaman dengan ini ya pakai ini, kalau kalian nyaman dengan Chain Music pakai yang Chain Music aja ya. Saya juga namanya juga memberikan gameplay ya, jadi terserah kalian. Kalau kalian suka ya kalian bisa tiru ya. Kita beli dulu. Oke, nggak usah beli rulet ya, langsung saja kita ke musuhnya. Itu ada di Fighting Ring ya. Kita coba melawannya ya, mudah-mudahan ya saya bisa mengalahkannya dengan cepat ya, karena saya juga nggak terlalu GG main game ini ya. Main kalau buat konten aja ya, karena udah sibuk kuliah guys. Aduh, pusing. Yang dulu waktu bocil ya saya bisa main ini setiap hari ya, sekarang wah bisa main sehari, dapat waktu sehari aja guys main udah senang banget ya. Oke, langsung aja kita lawan Kang Botak ini lah ya. Oh, lincah ya guys, seperti biasa manusianya lincah. Wih, combo taekwondo yang dikeluarkan. Oh, kalian bisa lihat guys, saking cepatnya tuh dia menghindar ya, karena pukulan kita ini sangat cepat ya. Tak 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 tak. Oh, kan udah pusing ya. Kita kasih tendangan dulu sedikit. Aduh, kampret. Rengkap dikit. Oke, kita gunakan combo God Hand dulu lah ya sedikit. Oke, kita kasih dia terbang. Aduh, salah guys. Wah, bangku, salah lah ini ya. Sedikit ada kesalahan teknis. Oke, nice timing. Jadi kalau dia menghindar gini lanjutkan aja guys, karena kalau dia menghindar tuh kita malah dapat apa ya, modal God Hand kita malah terisi ya. Aduh. Oke, nice. Baru kita kasih tap. Hei, kita langsung kasih dia melayang di udara dengan pukulan cepat ini ya. Nah, kan pusing langsung aja guys. Jadi, tak ada ampun lah ya. Kampret, salah. Kalau jarang main itu guys, refleksnya itu agak lambat kita ya. Kalau udah sering main, wah, chemistry kita udah terbentuk, woi. Jamin GG lah main ya. Oke,
Jadi beneran saya pingin ngelawan musuhnya di level hard loh, kayak gimana sih ya? Kalau hebatannya kok di level hard. Ini aduh sakit ya. Oke. Kampret kalau kayak gitu terus lama durasi ntar ya. Kota bangkrut guys. Semakin lama video, semakin banyak kota saya yang habis. Tak 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 tak. Oke langsung suplex. Hum. Woi masih kuat ya. Oke, saya kasih dulu manjamnya. Hum. Mati. Nice. Kalian bisa lihat ya. Speed dari pukulannya itu bahkan kalau musuh sudah di atas layang kalian pukul tak tok tek tak tok tek. Nggak turun-turun ya tuh musuhnya. Ya, pokoknya combo ini speednya sangat cepat, damage-nya lumayan lah. Sangat cocok lah kalian gunakan kalau misalkan melawan apa ya, musuh-musuh yang darahnya nggak terlalu tebal ya. Dan ini juga combo-nya keren ya. Bisa kalian beli dengan murah ya kan, nggak perlu nabung lama-lama. Tapi kalau ini di mode hard saya kurang saranin lah ya, karena kalau di mode hard ini apa namanya, combo ini sangat mudah ditangkis. Tapi kalau di level easy wah nice banget nih combo, keren lah pokoknya. Oke, mungkin itu aja video yang dapat saya berikan. Semoga video ini menghibur ya. Dan bisa merimain kalian dengan game nostalgia, game God Hand. Oke, mungkin itu aja video dari Sansori Gaming. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Kalau kalian mau share juga boleh share guys. See you at next video. And bye-bye. Salam SSG. Mantap.